guys, what's up? Kembali lagi di Dave Travels and Ride, dan kali ini, yes, you guys have seen the title of the video. Jadi kali ini guys, gue akan bahas what's the best action camera untuk MTB kali ini guys. Jadi gue akan sembari fokus ke all mountain dan juga pokoknya MTB riding yang lumayan kasar. Tapi juga gue akan kasih juga review untuk riding MTB yang gak terlalu kasar. Kita akan masuk ke kamera pertama. Ini kamera pertama gua nih, kamera action cam pertama gua. Sebenarnya dibeliin bapak gua. Sebenarnya ini juga sebenarnya action cam bapak gua juga. Terus gua pakai di JPM ya. Pas pertama kali lagi masuk ke MTB. Nah, ini merupakan kamera B Pro 5. Jadi B Pro 5 ini dari Brika ya, Brika. Buat Brika, akan gua kasih fotonya sekarang. Untuk harga dan paketnya kalau misalnya gua ketemu di Tokopedia, dan gua akan kasih link di bawahnya. Nah, ini Brika nih can shoot 1080p 24fps atau 25fps juga bisa. Dia memiliki kualitas gambar yang standar banget. Dan menurut gue ini kamera yang cukup banget untuk entry levelnya. Kalau kalian mau masuk ke dunia action cam, kalian bisa juga grab ini, lumayan bagus. Kualitas gambarnya memang tidak sebagus GoPro. Jadi ini modelnya nih mirip GoPro 4, Hero 4 kalau nggak salah ya namanya, GoPro Hero 4. Dan ini menurut gue ini salah satu body kamera yang lumayan sturdy, lumayan kuat ya. Nah, untuk kamera selanjutnya kita akan masuk ke GoPro ya guys. Yes, GoPro. Gua akan mulai dengan GoPro pertama gua, yaitu GoPro 2018 ya. Ini casingnya udah gua copotin dulu ya. Ini dia GoPro-nya. GoPro 2018, gini guys. Nah, ini GoPro ini salah satu keluaran GoPro di tahun 2018 barengan sama GoPro Hero 5 sama 6 kalau nggak salah. Dan dia masih memiliki stabilization yang masih sedikit primitif ya kalau bisa dibilangnya, karena dia stabilizationnya masih kurang. Dan kalau kalian misalnya punya, bentar gue ambil ya, misalnya kalian punya gimbal kayak VuTech ini nih, gue punya VuTech WG2 gimbal untuk GoPro. Kalian bisa pakai ini untuk lebih smoothing out ya footage-nya. Jadi kalian viewers-nya nggak tidak kayak get kayak camera sickness gitu. Jadi kalian bisa pakai ini. Atau juga untuk si Hero 2018 itu lebih bagus daripada si ini. Dibandingkan si ini stabilization-nya to be honest kurang bagus. Dan tapi untuk daily riding ini bagus. Tapi kalau kalian misalnya mau lebih terlihat lebih bagus videonya dan lebih sedikit lebih smooth, kalian bisa dapat ini. Ini juga ada linknya di deskripsi di bawah jika kalian mau beli ya guys. Jadi ini GoPro Hero 2018. Ini bisa ngerekam 1080 pixels in 60-30fps ya guys. Jadi 60-30fps itu udah enak, udah bagus untuk kalian bikin slow motion, itu udah bagus. Dia di bawahnya tuh bisa dibuka kayak gini. Ini tempat baterai doang. Dia untuk USB-nya di sini ada USB portnya sama SD card-nya di sini juga ada nih. Nah, kalau si GoPro dia ditutup di sini nih. Nah, di sini tuh dia ada USB C sama ada kabel datanya nih untuk dicolok ke komputer kalau kalian mau transfer filenya. Lanjut kita akan masuk ke GoPro yang mencuri perhatian gua di tahun 2020 dan 2019. Ini salah satu GoPro paling baru, dan kebetulan gua udah ngepost kemarin video unboxingnya. Jika kalian udah nonton, ini namanya GoPro Hero 8. Oke. Jadi ini gua beli untuk boost production gua, karena asli gua pakai gimbal itu tuh sedikit kayak repot ya kalau jetek ya. Nah, oke, okay, back to the video. Ini dia GoPro Hero 8. Jadi ini dia udah pakai mount-nya. Gua akan lepasin ya. Nah,
dia ada inbuilt mountnya. Agak riskan dikit sih kalau patah, tapi ya kalau misalnya kalian pick orangnya ya, bahannya tuh lebih berasa lebih itu ya, lebih apa, lebih strong, dan dia lensanya juga lebih strong tuh dan lebih wide, jadi dia bisa ngerekam lebih luas. Nah ini lebih modern lagi guys, ini punya Hypersmooth 2.0, jadi stabilisasinya itu semacam kayak kalau kalian pakai gimbal dengan GoPro Hero 2018. Dan untuk for the record, dia punya picture lebih bagus. Dia bisa ngerekam 4K di 60fps. Jadi 4K-nya itu bisa slow-mo, dan slow-mo-nya tuh nggak sendat-sendat kayak. Jadi kalian slow-mo-nya bagus. Oke? Okay? Itu kayak ngerekam pakai ini dengan gimbal yang tadi tuh. Nah, itu udah next level ya. Jadi lebih praktis, kalau di track juga tidak takut kalau misalnya kalian gimbalnya ke senggol atau kenapa terus ngaco, kalian mesti setting balik lagi, setting ulang lagi, repot lagi mungkin. Tapi pokoknya kan orang sih kalau untuk menghemat biaya memang lebih bagus pakai gimbal. Nah gitu caranya. Jadi GoPro ini lumayan mahal. Harganya juga di atas, jauh di atas semua ini. Ini GoPro kemarin gue angkat sekitar 5,6 juta. Kebetulan kemarin tuh baru keluar banget, itu dia ngeluarin dengan harga 7,9 ya, kalau gak salah 7,9 sampai 8 juta. Fitur-fitur itu ya guys, terus menurut gue worth it, dan gambarnya awesome banget guys. Oke, okay. Jadi itu aja nih. Oke, okay guys, jadi itu aja untuk video what's the best camera for action cam for MTB. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga kalian menemukan videonya bermanfaat, semoga kalian mendapatkan info yang bagus guys. Oke, okay. Jika kalian mau beli kameranya yang tiga-tiganya itu, ada linknya di bawah, gue akan kasih. And I guess I'll see you in the next video. Ciao. Ciao.